bahwa yang mampu mengundang keberkahan barakatim minas sama'i wal ard adalah ketakwaan. Keberkahan dari langit dan dari bumi, dikatakan para ahli tafsir, al-barakatu minas sama', keberkahan dari langit secara hissiyah dan ma'nawiyah, secara zahir maupun batin. Secara zahir yang berupa hujan, yang berupa sinar matahari, yang berupa kehidupan alam dari langit terasa bagi kehidupan manusia dengan tumbuh-tumbuhnya tumbuhan. Kemudian keberkahan secara batin adalah turunnya ketenangan bagi bangsa tersebut, turunnya kenikmatan di dalam dada sanubari masing-masing penduduknya. Wabarakatim minal ard, keberkahan dari muka bumi adalah keberkahan di dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang hidup di satu kaum tersebut, di mana Allah berikan kepada mereka kenikmatan di dalam menikmati hidangan-hidangan dunia yang mereka rasakan tanpa ada perasaan-perasaan yang tidak baik dalam jiwa mereka. Walakin kadzabu, tapi mereka membohongi hal tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membohongi, mereka menutup, mereka tuli, mereka buta, mereka qasiyal qalb, menjadi batu hati mereka. Maka Allah katakan, fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Maka atas perbuatan mereka itu, atas menutup diri mereka dari iman dan takwa kepada Allah, maka Allah turunkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, sehingga azab dan kecelakaan serta berbagai macam bencana Allah turunkan kepada bangsa itu. Wallahu alam, bagaimana sama kita 71 tahun merdeka? Allah, apakah hidup kita tambah tenang atau stres yang menghadang hidup kita, atau rasa was-was? Apalagi ditambah dengan media informasi yang seakan-akan setiap kita menjadi seorang wartawan, bisa memberitakan satu sama lain dengan berita berbagai macam, sehingga fitnah yang begitu dahsyat masuk kepada setiap individu manusia, yang fitnah itu bisa merusak pemikiran manusia untuk bersikap su'udzan, untuk bersikap prasangka buruk kepada manusia lain, prasangka buruk kepada umat Islam yang lain, prasangka buruk kepada saudara-saudaranya semuslim, seagama, prasangka buruk dengan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air, akibat informasi-informasi yang bersifat fitnah yang ditelan mentah-mentah, dan itu menjadi cara yang cepat untuk memecah belah keadaan bangsa dan negara, cara yang paling cepat untuk memecah belah saudara seagama, cara yang paling cepat untuk memecah belah persaudaraan antar keluarga. Marilah hadirin, kami mengajak kepada siapapun melalui mimbar di Masjid Segaf ini, mengajak kepada siapapun, kembali kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga negara ini dalam trek dan kebenaran sesuai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jagalah bangsa kami, bangsa Indonesia, jagalah rakyat kami, rakyat Indonesia, dari segala macam kerusakan, dari segala macam fitnah, dari segala macam bencana, baik itu bencana yang bersifat zahir maupun bencana bersifat batin, baik itu bencana-bencana yang menyengsarakan keadaan kami. Wa khususan, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, di kesempatan yang baik ini, untuk agar engkau menjauhkan kami dari bencana akidah, bencana ketauhidan, bencana persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Kembalikan kejayaan umat Islam di Indonesia seperti para ulama dahulu ketika memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Berilah kesadaran kepada pemimpin kami, ya Allah. Berilah kesadaran kepada pemimpin kami bahwa mereka diberikan amanat olehmu, ya Allah, untuk memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa ketentraman kepada kehidupan bangsa dan negara kami, ya Allah, ya Rahman. Kalau mereka dalam jalan trek yang salah, jalan yang keliru, luruskan jalan mereka, kembalikan jalan mereka, ya Allah. Turunkan kepada kami pemimpin yang adil, turunkan kepada kami pemimpin yang bertakwa, turunkan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Ya Allah, berilah kepada kami kota Solo pemimpin yang mampu memberikan tauladan bagi kami, yang mengerti hak-hakmu, yang mengerti jalanmu, jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan untuk negara kami, ya Allah, jauhkan dari segala macam fitnah yang mendera, karena negara Indonesia ini adalah negara yang paling banyak penduduknya menyembahmu, ya Allah. Yang paling banyak penduduknya untuk sujud kepadamu, ya Allah. Berilah ketentraman kepada umat Islam di Indonesia. Jadikan Indonesia adalah baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.